Halo teman-teman, masih dengan saya Blandong Elit. Oke, kali ini kita akan membahas tentang teknik atau cara membuat keris berdiri. Ya. Simak terus videonya. Jangan lupa tinggalkan like-nya. Oke. Kalau ada pertanyaan tentang teknik bagaimana nanti memberdirikan keris, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman agar videonya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Karena memberdirikan keris itu sepenuhnya hal yang logis. Tidak ada unsur yang di luar logis, tidak ada unsur mistis. Simak terus. Oke. Oke, sekarang kita ganti teknik yang lain, yaitu membuat keris berdiri di lantai tanpa nempel di rongkonya. Sama dengan yang teknik-teknik yang lain, bahwa kuncinya itu kita cari sambungan keramik ini, karena di sela-sela sambungan keramik ini ada alur ini fungsinya untuk menahan titik keseimbangan saat keris berdiri, mempermudah mencari titik keseimbangan. Bagi teman-teman yang baru belajar, sebaiknya jangan gunakan keris yang ada kembang kacangnya, yang dikhawatirkan nanti kalau tidak berhasil dan kerisnya roboh, itu kembang kacangnya bisa patah sehingga mengurangi keindahan keris itu sendiri. Ini teman-teman, ya saya akan ambil kameranya untuk bisa dilihat lebih dekat. Nah, ini seperti teman-teman lihat, kuncinya ini terletak pada sambungan keramik atau lantai atau tegelnya. Itu membantu mempermudah kita dalam mencari titik keseimbangannya. Oke, seperti ini. Oke. Dalam latihan, sebaiknya teman-teman tidak menggunakan keris yang ada kembang kacangnya ya. Karena nanti kalau tidak berhasil dan kerisnya ambruk, sayang kalau kembang kacangnya patah. Seperti itu ya. Kita akan coba ini, yang satunya lagi ini diberikan.
ganti coba rongko yang tidak terlalu licin, supaya tidak banyak bergerak. Teman-teman, kayaknya yang satu ini juga enggak sulit. Kita coba untuk bersabar ya. Tutup. Semakin licin permukaannya, itu akan semakin sulit dalam berdiri. Nah, seperti ini kerisnya pada berdiri. Nah, oke teman-teman, selamat mencoba di rumah. Jangan percaya kalau keris berdiri itu karena unsur mistis. Sepenuhnya itu adalah teknik dalam mencari keseimbangan. Oke, selamat mencoba.